Mana di mana hutan hijau saya, hutan hijau saya sudah dibakar semua. Masyarakat Peduli Krisis Iklim hari ini melakukan aksi simpatis di depan Istana Negara, tepatnya di Taman Aspirasi. Tuntutan utama kami adalah kita meminta Presiden Jokowi untuk serius dalam berupaya mengurangi dampak krisis iklim ini dengan memperbaiki tata kelola di sektor perizinan hutan dan lahan. Kedua adalah kami minta Presiden Jokowi untuk serius dalam transformasi ataupun kebijakan di sektor energi, di mana saat ini Indonesia masih bergantung kepada energi yang bersumber dari bahan bakar fosil. Presiden Jokowi untuk serius dan konsen dalam merubahnya menjadi energi yang bersumber pada energi-energi yang terbarukan seperti matahari, juga angin yang memang potensinya masih belum dimaksimalkan dan memang masih banyak bisa dipergunakan di Indonesia. Pukul mundur krisis iklim. Pukul mundur krisis iklim. Pukul mundur krisis iklim. Pukul mundur krisis iklim. Pukul mundur.